Usman. Siapa? Kak Usman. Kok Paman? Ya bener dong. Nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Telinganya kakak harus diperbaiki dulu, kalau tidak konsep nih. Ambil baterainya dulu. Ambil yang baru. Dipasang. Ya, nama kakak adalah Kak Usman. Asli orang Surabaya. Tingginya nggak sampai 2 meter, kulitnya putih bersinar. Hidungnya mancung. Orangnya ganteng. Kok kayaknya keberatan umatnya Nabi Muhammad selalu berkata jujur. Ya. Hatinya jujur, ucapannya juga jujur. Kakak mau tanya, kakak ini ganteng atau jelek? Ulangi lagi, ganteng atau jelek? Alhamdulillah ya, di SDN Saukata kedua ini baru disinilah kakak dibilang Kak Usman ganteng. Padahal di tempat lain Kak Usman disebut dengan Kak Usman jelek dan imut. Jelek artinya jelas lebih keren. Imut artinya ireng mutlak. Hey, kakak nggak sendiri di sini, kakak punya teman nih. Namanya Bedol Boneka. Nggak boleh takut sama boneka. Ada yang takut dengan boneka? Baik, hey, namanya Bedol dipanggil dulu. Betul, sini dong. 1, 2, 3. Gak usah namanya ketok bolong. Masak bedol sini dong, tak kasih ketok bolong. Bedolnya gak ketokan. Bedol, iya. Buat dulu. Iya. Kenapa gak mau? Akan dilihat. Masya Allah. Kenapa? Cantik-cantik. Ibu gurunya. Bu guru, I love you. Oke. Jangan itu tidak sopan. Yang baik dong kalau bicara. Karena aku menyayangi. Menyayangi siapa? Semuanya yang baik-baik. Bukur di sini baik, mengajarkan banyak ilmu. Iya benar, bukur di sini selalu banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Coba yang depan. Innalillahi. Yang depan innalillahi. Coba dilihat yang depan. Yang depan bagaimana? Aneh. Kenapa aneh? Gak boleh mengatai teman kayak uping-uping. Bercanda. Lama duduk rapi. Tepuk satu. Tepuk satunya pakai bro. Tepuk satu. Tepuk dua. Gak usah ikut-ikut. Adik-adik aja yang bro. Oke, dapur satu. Oke, suara disempat. Bedol. Iya. Gak boleh gitu ngatain teman-teman kayak uping-uping. Kita ini semua saudara apa bukan? Saudara. Sama umat muslim adalah saudara. Yang namanya saudara saling menyayangi. Itu pesannya Nabi Muhammad SAW kepada semua umat Islam. Begitu ya kak? Iya. Kalau aku gimana? Minta maaf dulu. Minta maaf? Iya. Sudah ngatain teman dengan kayak iping-uping. Meskipun itu bercanda, gak boleh kita bercanda. Apalagi sampai mengatain teman ya. Apalagi sampai mengolok-olok teman dengan menyebut nama orang tua. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Ya, ayo.
nanti kalau betul nggak minta maaf bisa masuk neraka. Aku nggak mungkin masuk neraka. Kok nggak mungkin? Aku kan boneka. Iya boneka nggak masuk neraka. Kalau boneka masuk mana? Masuk lantai. Muter-muter dong. Iya ini aku pusing nih. Sudah. Minta maaf. Bilangnya gimana? Bilang kakak. Kakek? Iya. Kakak. 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 Aku. Aku. Minta. Minta. Maaf. Maaf. Minta maaf yang benar. Nabi Muhammad mengajarkan kalau kita punya salah cepat-cepat minta maaf. Sebaik apapun orang itu, sebanyak apapun ibadah orang itu, seberapa banyak orang itu bersedekah, tapi kalau orang itu punya salah terus dia minta maaf, orang itu tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Mau gak seperti itu? Makanya sesama umat Islam harus saling maaf ya. Minta maaf yang benar, yang tulus. Bilang kakak, kakak, aku minta, minta maaf, makan. Burung mana bisa makan boneka? Iya, bercanda. Iya. Bilang kakak, kakak, kayak bilang iya gitu ya. Minta mama. Minta maaf. Minta mama. Yang benar. Kayaknya nanti jawabnya iya. Kalau kita bilang kakak, bilang iya ya. Kakak. Aku minta maaf. Dimaafkan ya. Kalau sudah minta maaf, jangan bikin salah lagi. Iya. Apa? Aku mau nyanyi. Kok nyanyi? Jangan nyanyi di sini, ini cara maulid. Ngaji dong. Boleh ngaji? Boleh. Bisa ngaji? Bisa. Adanya bisa? Bisa. Ngajinya mau baca surat apa? An-Naba. Wih, An-Naba keren. Bisa. Serius ya? Serius. Bisa? Bisa. Oke. Yuk, mulai. Mulai. Ayo baca ta'awud. Ta'awud. Iya baca ta'awud. Ta'awud. Kok gitu? Baca ta'awud bagaimana adik? Ta'awud. Bisa? Bisa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sekarang baca basmalah. Basmalah. Basmalah bagaimana? Benar enggak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca suratnya. Itu enggak baca surat namanya. Sudah nih. Ini kalau dibiarkan betul makin lama makin kemana-mana ya. Nanti dia akan makin ngaco kemana-mana. Betulnya ditaruh dulu karena waktunya sedikit sekali ya. Kakak harus cerita. Gak boleh. Kok gak boleh gimana? Biar aku yang cerita. Enggak, betul gak bisa cerita. Hanya Kak Usman yang bisa cerita. Pokoknya aku. Gak boleh betul cerita. Yang cerita cukup Kak Usman saja. Aku. Enggak. Aku. Enggak. Iya. Kamu yang tidak lepas. Sakit dong. Allah Akbar. Sami Allah lima kita. Sudah mulainya nggak pakai salam, bikin onar nggak bisa ngaji. Aku tadi salam. Tadi belum salam nggak? Nggak salam. Ayo, salamnya yang baik. Nanti aja pulangnya. Sudah betul ini sebentar lagi masuk dalam tas. Kak Usman mau cerita ya.
salam dulu yang baik, yang sopan. Sekarang? Iya. Yuk mulai. Salam. Salamnya enggak gitu. Ayo salam yang benar. Salam yang sopan. Salam yang sopan. Wah, jangan bikin malu dong ya. Salamnya salam umat Islam. Bisa enggak? Bisa. Ayo mulai. Salam dikai. Dong. Iya. Ayo salamnya yang baik. Jangan bikin malu. Gini aja. Salamnya ngikutin kakak. Salamnya ngikutin kakak. Bukan ngomongnya kakak yang diikutin. Bukan ngomongnya kakak yang diikutin. Salamnya yang diikutin. Salamnya yang diikutin. Enggak gitu bedol. Enggak gitu bedol. 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 Bedol ganteng. Bedol ganteng. Kak Usman juga ganteng. Kak Usman jelek. Bercanda saya salam yang benar. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah dijawab peduli yang bisa bicara. Assalamualaikum. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Aku mau tidur dulu. Tidurnya yang baik. Iya. Aku tidur di bangkuanmu kan. Aku gak duduk, aku mau minta bangku, aku berdiri. Pokoknya aku tidur langsung sekarang. Satu, dua, aku tidur. Cepetin dulu bedol. Dong. Kamu tidur. Ya udah tidur. Ngorok. Iya. Ngorok-ngorok. Mumpung bedol tidur, yuk kita langsung mulai ceritanya. Karena bedol sudah tidur, maka ada apa? Bedolnya bangun. Oke. Coba. Serius. Ingat umatnya Nabi Muhammad pantas untuk berkata bohong. Kalau bicara selalu jujur, ya. Jujur. Baik, saya lihat dulu. Satu, dua, tiga. Carinya tangi. Katanya bangun. Tukungnya tidur. Ya udah gak apa-apa. Saya ingatkan kalian untuk berhidup. Yuk langsung saja dimulai ceritanya. Apa? Apa? Oke, silakan duduk dulu. Ini beneran gak bohong. Ingat, Nabi kita Nabi Muhammad selalu menyayangi sesama, selalu berkata jujur. Jujur apa enggak? Oke. Saya lihat lagi. Jiprolu. Siapa sih yang bujui? Maksudnya enggak apa-apa kalau gitu. Kita langsung saja dimulai ceritanya. Oke. Pedali mana? Yang ini Abu Abah. Abah bebasin. Makannya di sebelah telinga saya. Ya sudah, bedolnya simpan dulu ya. Oke, lomba duduk rapi. Suara disimpan, bedol hanya boneka. Yang ngomong Kak Usman, yang gerakan juga Kak Usman.